Wiroja Zomping, balik lagi bersama saya di Good Vacation. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang Curug Cimahi. Curug atau juga air terjun Cimahi ini memiliki ketinggian sekitar 87 meter, merupakan salah satu curug yang tertinggi di wilayah Bandung dan sekitarnya. Nama Cimahi berasal dari nama sungai yang mengalir di atasnya, yaitu Sungai Cimahi yang berhulu di situ, Lembang, dan mengalir ke kota Cimahi. Berjarak kurang lebih 10 km dari kota Cimahi ke arah Lembang atau 20 km ya sekitar 1 jaman lah ke arah utara dari kota Bandung yang terletak di Jalan Kolonel Masturi, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Untuk harga tiket yang disediakan di sana seharga Rp15.000 untuk lokal ya, tapi untuk yang mancanegara itu seharga Rp25.000. Oh, bedanya cuma 10.000 sih ya. Ya lumayan sih. Dan ya untuk kalian yang fisiknya kurang, dan siapkanlah fisik yang lebih kuat, karena saat menuruni tangga dan menaiki tangga yang terhitung lumayan banyak, karena waktu saya menuruni dan menaiki ya lumayan gempor, kaki sampai gemeteran, karena ya jarang olahraga lah ya. Ya paling diperkirakan sekitar 20 menit itu pun tanpa istirahat. Oke, buat kalian yang beragama Islam dan sering lapar di setiap saat nih, Curug Cimahi memiliki musola dan warung kopi atau warung mie yang bisa kalian sambil nunggu makanan atau nunggu minuman, sambil upload Instagram, Snapgram atau Snap Story atau apalah itu yang kalian bisa kalian upload. Dan kalian bisa sambil bersantai, sambil ngeteh atau ngopi karena cuaca di sana lumayan sangat dingin ketika menjelang sore hari. Oke, segitu saja review dari Curug Cimahi. Semoga kalian menyukai video yang satu ini. Jika kalian suka video ini, tinggal klik like dan jangan lupa tombol subscribe dan juga di-share kepada teman-teman kalian. Saya Scoot Andrean, bye-bye.